Savana, alo! Sobat, setiap spesies di bumi memiliki sifat perilaku dan mekanisme pertahanan yang unik. Salah satu aspek yang paling menarik dalam dunia hewan yaitu pura-pura mati. Tahukah sobat, mengapa hewan punya kemampuan pura-pura mati atau tampak mati dalam keadaan tertentu? Perilaku pura-pura mati dikenal dengan istilah tanatosis atau imobilitas tonik. Nah sobat, tanatosis adalah perilaku adaptif yang unik pada hewan sebagai mekanisme pertahanan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam kerajaan hewan, perilaku adaptif tersebut terjadi pada berbagai jenis hewan, mulai dari mamalia, serangga, hingga reptil. Berpura-pura mati tidak hanya dilakukan sebagai mekanisme bertahanan saja, melainkan juga menjadi trik untuk menangkap mangsa, bahkan sarana untuk berkembang biak. Lihat aja nih sobat, perilaku pura-pura mati ini juga sering dilakukan oleh kambing. Momen lucu ini saat seorang pria berupaya mengejar seekor kambing. Pria ini tampak berada di dalam sebuah kandang penuh sekawanan kambing. Lucunya, kambing ini langsung pura-pura pingsan saat berhasil ditangkap. Momen itu membuat pria yang menangkapnya terbahak-bahak. Merasa punya kesempatan untuk kabur, kambing tersebut langsung bangun dan kembali berlari. It's okay, boo. It's okay, boo. Come on, buddy. Scoop. And there he goes. Okay, bud. Shake it off. You can do it. Up you go. Good job. And now he can go eat. Iya sobat, biasanya perilaku tanatosis umum terlihat pada hewan yang lebih rendah pada rantai makanan untuk ditunjukkan pada spesies yang lebih tinggi. Ketika dihadapkan pada situasi mengancam, hewan dapat berpura-pura mati, bahkan mengeluarkan bau yang menyerupai bau daging membusuk. Predator yang mencari mangsa hidup akan kehilangan minat karena mengira mangsanya adalah bangka yang berpenyakit. Trouble blew in and I took one on the chin. All of the changes are happening within. Ini dengan laba-laba betina. Gimana sobat, informasi dari Savana hari ini? Seru banget kan? Hanya di Savana nih sobat bisa mendapatkan informasi seputar dunia hewan yang sangat menghibur. Saksikan terus ya Savana setiap Senin sampai Jumat jam 11 pagi hanya di Trans TV. Savana,